Tanpa menghargai pengorbanan tokoh kemerdekaan negara, nikmat kemerdekaan tidak dapat dihayati sepenuhnya. Dengan kata mudah, tidak kenal sejarah menjadikan jiwa kosong. Wartawan Hamizah Mansor ada perinciannya. So kita punya semangat tu lagi, orang kata lagi membara lah kan. Ha. Bukan bulan-bulan merdeka, mari tolong bagi tahu semua anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit semua. Ha, ini hari kemerdekaan, apa itu hari merdeka? Perlu tahu hari kemerdekaan baru kita boleh sambut. Bukan sekadar bermusim. Sejarah negara perlu dihayati setiap masa kerana ia mampu membentuk generasi muda yang patriotik. Bagi yang pernah melalui detik bersejarah 31 Ogos 1957, ia satu pengalaman yang amat bermakna. Tarikh keramat itu sememangnya tidak akan dilupakan, termasuk buat Muhammad Kasim Sayo, 85 tahun. Malam tu dengar kata nak merdeka, daripada duduk depan radio tu semua pakat duduk dengar lah, bunyi pukul 12 cukup. Bila di Kuala Lumpur sambut merdeka, di sini pun sambut merdeka. Kampung-kampung mereka buatlah pintu sebang ni dengan kabut-kabut, kan ambil seronok malam tu pun tak tidur. Sementara itu, Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang, Tan Sri Dr. Yusof Latif berkongsi kenangan menyambut ketibaan Datuk On Jaafar di Sekolah Francis Light Pulau Pinang semasa roadshow mengajak orang ramai bangkit menentang Melayu Union pada 1946. Kita merasai kesyukuran yang amat besar. Air mata melenang tu bukan kerana sedih, kerana keseronokan tu, kesyukuran dapat kemerdekaan adalah suatu apa nama ni, kenangan yang cukup hebat dan yang perlu diingati. Beliau juga antara pemuda yang turut serta dalam sambutan kepulangan Tunku Abdul Rahman dari London di Bandar Hilir Melaka untuk pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu. Sejarah yang perlu diketahui oleh semua kaum. Rakyat kita pun, orang Melayu pun kena faham, orang bukan Melayu pun kena faham. Pensyarah kanan bahagian sejarah pusat pengajian ilmu kemanusiaan Universiti Sains Malaysia, Dr. Muhammad Khairul Anwar berkata, pentingnya pembelajaran sejarah untuk menginspirasi generasi muda agar menghargai pengorbanan generasi sebelumnya. Kita tidak boleh kembali ke masa lalu, tetapi kita boleh mengembalikan masa lalu dalam konteks hari ini. Justru dengan memberi perhatian kepada pembelajaran sejarah, membolehkan kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah itu boleh memainkan peranan penting dalam kita memupuk semangat patriotik. Generasi kini tidak berada di zaman pejuang-pejuang dan pemimpin terdahulu menuntut kemerdekaan. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk mengambil tahu, mempelajari dan menghayati sejarah bagaimana mereka menuntut kemerdekaan supaya kita mensyukuri, menghargai dan mengekalkan kemerdekaan yang kita kecapi sehingga 67 tahun ini. Hamizah Mansor, RTM.